Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas cara mendapatkan border gratis. Di sini saya akan infokan sekaligus 4 border limited, di mana border ini kita dapatkan di event-event tertentu saja. Jadi jangan lewatkan ya. Oke, sebelum kita bahas cara dapatkannya, jangan lupa di like dulu ya. Dan buat yang baru tahu channel ini, di subscribe aja. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar muncul notif di HP kalian, biar skin kalian makin banyak jika kalian menonton video yang menguntungkan atau bermanfaat. Oke, kita langsung saja. Nah, border yang pertama saya bakal bagikan ke kalian ya secara gratis. Caranya gimana bang? Simak baik-baik video ini. Kita lihat dulu di sini. Nah, saya bakal bagikan sekitar 20 orang ke kalian, kurang lebih ya. Saya bakal top upin 20 akun ke subscriber saya. Tapi ingat ya, terserah saya mau top upin berapapun ke kalian, 3 diamond, 20 diamond, atau 50 diamond, atau 86 diamond, atau 100 diamond, terserah saya ya teman-teman. Itu tergantung kalian, nanti kalau kalian beruntung ya dapetnya 100 diamond, ada yang 3 diamond, ada yang 20 diamond. Kalau dapetnya cuma 5 diamond atau 20 diamond, ya bersyukur aja. Karena saya di sini hanya membantu kalian untuk mendapatkan bordernya dengan cara top up ya. Kan border ini kita dapatkan dengan cara top up ya. Top up berapapun. Nah, caranya pastinya like, subscribe aja channel ini. Setelah itu kalian komen ID server kalian di bawah ini. Dan jika sudah saya top upin ke akun kalian, otomatis kalian sudah bisa mengklaim border yang ini nih ya. Udah pasti bisa. Mau top up berapapun udah pasti kalian bisa klaim border ini. Karena bordernya keren banget ya menurut saya. Makanya saya pengen bagi-bagi kalian biar kalian ada border ini ya. Karena ya nanti di season-season selanjutnya border ini gak bakal bisa dibeli teman-teman. Jadi bakalan terbatas, limited gitu. Border season S20 ini kayak border mahal gitu, makanya saya pengen bagikan ke kalian. Udah gitu di pertemanan game saya belum ada yang punya border ini ya. Ya, cara agar kita dapat bordernya dengan cara top up. Kalau gak punya uang, kalian komen aja di bawah ya. Kalian yang beruntung bakal saya kirim diamondnya berapapun DM-nya, syukuri aja ya teman-teman. Yang penting kalian bisa klaim border keren ini. Oh ya, nanti yang sudah saya top upin, jangan lupa komen lagi ya di video ini. Jangan lupa komen lagi. Kalian komen aja, bang saya dapet top up dari abang. Kalian komen aja kayak gitu terserah, atau makasih atau gimana terserah kalian lah. Yang penting kalian komen udah dapet gitu top up dari saya, udah masuk gitu. Agar yang lain makin semangat ke depannya mendapatkan hadiah-hadiah lainnya dari saya ya. Jadi santai aja, kalau yang belum dapet saya bakal kasih info-info bug dan event skin gratisan. Oke, kita langsung saja border yang kedua. Info border yang kedua yaitu, nah teman-teman, ini adalah border Granger ya, brother kan jadi ya, border Granger legend ya. Ini avatar bordernya, ini bakalan animasinya bakalan nggak tahu ya gerak atau enggak. Kalau skin legend saya ya nggak gerak ya teman-teman, berarti kalau skin legend Avenger kan salah Granger itu kemungkinan besar sama kayak skin, kemungkinan besar sama ya nanti kayak skin legend yang Gusen bakal sama animasinya nggak gerak ya. Granger juga kemungkinan besar tahu sepertinya nggak gerak juga sama ya. Kita balik lagi ke border yang S20 ini, keren ya, lumayan keren. Oke, kita langsung saja ke border yang ketiga ya teman-teman. Ke border yang ketiga adalah Manny Pacquiao. Ini dia bordernya. Di sini lumayan keren ya. Di tengah-tengah bordernya ada, di atas tengahnya itu ada sarung tinju ya atau boxing dari Manny Pacquiao. Ini keren banget ya avatar bordernya. Untuk cara dapetin border Manny Pacquiao ini saya belum tahu ya, belum ada info kelanjutannya, belum ada bocorannya. Jadi kalian subscribe aja, nanti kalau ada border gratisan saya bakal infokan ke kalian semua, tenang aja ya. Oke, dan yang ketiga adalah, ini namanya belum ada ya teman-teman. Ini bordernya keren banget ya, karena bordernya rata-rata kan border kan bentuknya kotak ya. Ini bordernya bentuknya bulat ya, bulat
tengah-tengahnya ada segitiga tuh, tengah atas. Itu kayaknya Illuminati tuh, kayak penyembah Dajjal. Gak bercanda-canda. Itu kebetulan aja, mungkin segitiga ya. Ini keren banget ya bordernya. Tapi kerenan yang border Manny Pacquiao ya menurut saya, sama yang border S20 juga bagus banget ya. Tuh kalian bisa lihat di sini ya, teman-teman. Oke teman-teman, nanti saya infokan kalau nanti ini bakalan ada bocoran terbarunya, border-border yang saya kasih info yang ini. Saya bakal kasih tahu nanti ke depannya kalau ada cara dapatkannya ya. Karena di sini cuman bocoran bordernya aja ya, baru bordernya aja. Untuk cara dapatkannya di event mana, kita lihat aja ke depannya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.